Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Ini masih dari Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang teman-teman. Dan saya berada di lapaknya Bapak Warjiman sapi-sapi betina. Ada sekitar 7 ekor sapi yang dibawa oleh beliau. Dari paling ujung sebelah sini sapi simental warnanya agak putih, kemudian yang tengah ini mantap-mantap teman-teman. Pak, beliaunya ada di depan sebelah sana. Untuk rata-rata sapi yang dibawa oleh Bapak Warjiman ini berjenis sapi simental, dan ini warnanya mantap-mantap. 2 ekor di sebelah sini. Pak, bawa berapa ekor nih? Bawa 6 ekor. Bawa 6 ekor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ujung itu bukan? Yang paling kecil harga berapa ini Pak? 14,5. 14.500. Ini juga, tapi lebih besaran yang sebelah sini teman-teman. Perkiraan umur berapa ini Pak? Ya, 10 bulan. Sekitar 10 bulan. Kemudian yang ini? 20 juta. Bunting atau tidak? Belum bunting. Perkiraan umur berapa? 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Kakinya besar-besar teman-teman. Untuk ukuran sapi betina dan sapi simental. Kemudian yang nomor 4? 20,5. 20.500. Non bunting juga? Iya. Yang ada yang lagi bunting atau enggak ini? Enggak ada. Dan ini doro semua ini? Doro semua. Kalau yang sebelah sana babon-babon ya, atau babon. Bagaimana? Yang satu itu. Oh, yang paling ujung babon, yang ini doro juga. Harga berapa, Pak? Harga 22,6. 22 juta. Sama. 22 juta, 20,5, 20, dan yang ini 14. 14.500 dari tempatnya Bapak Warjiman. Kalau yang sebelah sana perkiraan umur berapa? Ya, 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Kalau yang paling ujung, Pak? 3 tahun. Sekitar 3 tahun juga. Sudah pernah melahirkan satu kali, ya. Satu kali melahirkan yang paling ujung sebelah sana. Nanti kita akan coba untuk melihat juga teman-teman seperti apa kondisi sapi yang dibawa oleh Bapak Warjiman ini. Boleh disebutkan nomor HP-nya terlebih dahulu, Pak? 085-868-140-055. Ini dari daerah Tempel Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Seperti ini, 1, 2 di bagian sebelah sini, yang 3 ini teman-teman. Yang 4 di sebelah sini. Kalau menurut jenengan paling bagus yang mana ini, Pak? Yang ini. Oh, yang sebelah sini sama yang ini. Belum pernah melahirkan belum. Juga atau belum pernah bunting. Kita coba lihat dari bagian depan terlebih dahulu seperti apa. Dan ini teman-teman juga bisa mengamati kondisi sapi potong Pasar Hewan Muntilan ini. Nih. Kemudian di sebelah sini. Bagus kalau dari warnanya teman-teman. Kakinya bagus. Harga masih bisa nego. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Lutfiaka Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.